Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo kembali berlabuh ke Partai Golkar setelah tidak lagi menjadi kader Partai Demokrat. Bergabungnya Pak Dekarwo pun dibenarkan oleh Wakil Ketua DPD Golkar Jawa Timur Bayu Erlangga. Saat ini Pak Dekarwo masuk sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar bersama 10 Wakil Ketua lainnya. Dewan Pakar Golkar sendiri saat ini dipimpin oleh Agung Laksono.